Orang jatuh lagi nih, guys. Pak, hati-hati, Pak. Udah enggak betul nih, udah berapa kali dia jatuh nih. Hati-hati, Pak, licin kali, Pak. Jalan licin ini di daerah Sudirman. Hati-hati ya. Semuanya udah 18 orang nih berserak. Apa 20? Hah? Ini udah berjatuhan ini, Bang. Semuanya. Pak, ini juga jatuh nih. Enggak bisa ini. Tadi Pak Wali, terkait jalan Sudirman ini Pak Wali, banyak kendara yang jatuh Pak Wali, ini gimana Pak Wali? Iya, tadi saya sudah tanya, dari tadi malam juga sudah melihat langsung, karena memang itu dekat dengan kediaman dinas. Jadi langsung tadi malam, memang kondisinya licin, kita akuin. Tapi kita tanya ke dinas SDA BMDK, memang itu belum selesai dikerjakan. Namun kemarin ada miskomunikasi antara Polres, Dishub, dan SDA BMDK. Itu dibuka jalurnya yang harusnya belum dibuka. Uji coba yang dimintakan kemarin, uji coba bukan untuk dilalui oleh masyarakat, uji coba dilakukan internal. Tapi setelah uji coba internal, nggak dilakukan penutupan kembali. Nah, jadi ini ya sudah konfirmasi tadi sampai dengan tadi siang ini, itu memang jalannya belum selesai, tahap pengerjaan belum selesai, dan saya minta juga kalau mau menyampaikan kejadian silahkan, terima kasih, tapi jangan hoax ataupun fitnah, itu sekali lagi bukan keramik. Dan sudah disampaikan, sudah diinformasikan, pemasangan itu juga sudah ada, saya rasa di sosial media baik Pemko ataupun dinas yang terkait sudah menyampaikan itu bukan keramik. Jadi kalau dikatakan keramik itu hoax, saya sampaikan. Kalau medianya juga yang menyampaikan itu, menyampaikan informasi boleh, tapi jangan menyebarkan yang hoax lah. Pak Wali, kalau untuk konsep pembangunan Sudirman ini sebenarnya kayak mana sih Pak Wali? Itu pertama, memang fungsi salah satunya itu adalah area perlambatan, karena di situ juga ada persimpangan, ada apa namanya traffic light juga. Memang areanya area perlambatan yang memang harus kita utamakan untuk memastikan rambu-rambu lalu lintas itu diikuti. Ini sebenarnya fungsinya, makanya kita buat di persimpangan, membuat ada apa namanya perlambatan selain traffic light. Ini konsep awalnya, namun yang kita sampaikan jangan sembarangan membuat perlambatan. Nilai-nilai estetika juga harus dipikirkan. Ya sama kayak orang mau buat apa namanya, rasa kita polisi tidur ya. Nah, ini nggak boleh ada yang salah-salahan. Sama juga ini jalan protokol, jalan utama. Kalau membuat perlambatan, estetikanya juga harus dipikirkan. Bapak tadi kan katanya ada miskomunikasi dengan pihak kepolisian tentang pembukaan jalan tersebut yang sebenarnya belum selesai. Kepolisian dan Dishub ya, jangan kita menyalahin polisi aja. Kepolisian dan Dishub. Kemudian Bapak, sampai hari ini kan jalan tersebut belum juga ditutup. Ini seperti apa sih komunikasinya Bapak? Sudah saya minta, pokoknya hari ini tadi malam saya sudah cek di situ. Saya minta pagi ini harus ditutup. Saya nggak tahu, saya belum cek karena tadi rapat paripurna. Tapi saya minta, tadi barusan saya telepon lagi sama Mas Farid, tadi saya cek laporannya hari ini sudah ditutup. Itu karena memang belum selesai. Kemarin dibuka hanya untuk apa, uji coba ya. Uji coba yang memang bukan yang uji coba bukan masyarakat ya. Uji coba di internal tapi enggak di ini. Pak Wali, untuk anggaran pembangunan. Anggarannya Bapak ini tanya nih. Berapa anggaran? 1,7 M. Dari APBD, Pak? APBD. Itu sampai rumah dinas wali kota. Itu ya nanti yang bertahap. Pak, silakan Pak, ini saya ngasih teknisi gimana? Itu 1,7 M itu sampai rumah dinas wali kota. Itu untuk intersection yang ada di ada sekarang aja. Oh, yang hari itu. Iya. Pak, untuk bahannya sendiri sebenarnya dari apa? Itu bahannya dari rigid beton. Rigid beton bermotif. Oh, berarti dengan finishing coating. Ini sebenarnya saya rasa teknologi lama yang kita
diterapkan. Ini beton seperti biasa kita bangun, pijit beton yang biasa dilalui masyarakat, cuman dicetak saja. Kelihatannya dicetaknya bentuk-bentuk keramik, dibuat bentuk seperti lantai. Jadi inilah. Oke. Okay. Siapa Bang? Hari. Oke. Okay. Bang Hari, ini tadi lewat Jalan Sudirman ini. Ya. Gimana nih Bang tanggapan kita, Bang? Waduh, semenjak diperbaiki seperti ini jalannya jadi licin. Walaupun berkendara di sini pun karena namanya juga perlu ngejar waktu, buru-buru. Ada yang jatuh di sini. Ya, mudah-mudahan diperbaiki lah atau diganti lagi supaya jangan licin seperti ini. Ini keramik apa nih, Bang? Keramik kayak WC gitu bukan, Bang? Sepertinya iya sih, cuman sih kata mereka sih semen. Cuman kalau modelnya dilihat seperti keramik gitu. Okay. Tapi pas Abang ngendara tadi rasanya gimana, Bang? Licin sih, licin dia. Okay. Ya, hati-hati ya, Bang ya. Oke, okay, makasih ya, Bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.